Sahabat Jaseng Adventure, inilah lokasi Pulau Kaputren, letaknya di tengah-tengah Danau Tasikardi ya guys ya. Nah, di Pulau Kaputren ini ada sebuah kolam, yaitu tempat pemandian Ratu Banten ya guys ya, pada zaman dahulu, pada zaman Kerajaan Banten lama ya guys ya. Ini merupakan situs bersejarah ini guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Jaseng Adventure, saat ini saya berada di kawasan Banten Lama ya guys. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk mengeksplor kawasan wisata Danau Tasikardi ya, yaitu sebuah danau bersejarah peninggalan Kerajaan Banten Lama ya guys ya. Oke, tidak berlama-lama, mari kita segera menuju ke lokasi tersebut ya guys ya. Sejarah Danau Tasikardi. Asal nama Tasikardi merupakan gabungan dari dua suku kata dari bahasa Sunda, yaitu Tasik dan Ardi, yang artinya danau buatan. Konon katanya, dasar dari Danau Tasikardi terbuat dari ubin batu bata ya guys. Danau ini memiliki luas area kurang lebih 5 hektar dengan kedalaman 1 meter. Dan airnya bersumber dari Sungai Cibanten ya guys. Kemudian objek wisata Danau Tasikardi ini merupakan sebuah danau buatan yang bernilai sejarah guys, terutama dari peninggalan Kesultanan Banten Lama, yaitu dibangun pada masa pemerintahan Panembahan Maulana Yusuf sekitar tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Danau Tasikardi ini merupakan tanda cinta dari Sultan Maulana Yusuf kepada sang ibunda ya guys. Sang Sultan membangun danau ini untuk tempat tafakur atau beribadah ibundanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada masa itu adalah masa kerajaan Islam ya guys. Tepatnya di sebuah pulau di bagian tengah danau ini ya guys, yang dinamakan itu adalah Pulau Kaputren. Dulunya danau ini juga berfungsi sebagai pemasok air bersih untuk kerajaan Surosoan guys, Banten Lama. Selain itu, danau ini juga digunakan sebagai tempat peristirahatan Sultan beserta keluarganya, dan juga untuk membantu masyarakat dalam hal irigasi persawahan ya guys ya, yang menggunakan pipa-pipa dari tanah liat. Saluran pipa-pipa tersebut melintasi bagian bawah Keraton Surosoan yang difungsikan sebagai sistem pendingin ruangan ya guys. Hal itu bisa kita telusuri kebenarannya kalau saudara atau sahabat mau mengeksplor lebih dalam lagi ya guys ya.
Kemudian lokasi Danau Tasikardi itu letaknya di Desa Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten ya guys ya. Jarak tempuhnya itu kalau berangkat dari Kota Serang atau alun-alun Kota Serang guys, itu sekitar 11,2 km dengan waktu tempuh normal ya. Normal, perjalanan normal kurang lebih 26 menit. Atau kalau sahabat Jaseng dari Gatot Subroto-an yang habis wisata religi bisa ditempuh sekitar 10 menit ya guys. Danau Tasikardi ini lokasinya sangat strategis guys. Ini dikelilingi dengan persawahan, jalan-jalanan yang berliku-liku, indah sekali pemandangan sekitarnya ya guys ya, seperti dalam video ini. Ini kebetulan kan musim kemarau ya guys ya. Kalau datang musim hujan tuh pas sedang musim tanam padi ya guys. Ini indah banget guys, banyak pesawahan, padi-padi hijau, terus pohon-pohon juga menghijau, saluran air juga kelihatan indah banget guys. Ini karena musim kemarau jadi sudah selesai tanaman padi, sudah panen, jadi kelihatan agak kering ya guys ya. Kemudian kita lanjutkan untuk ulasan Danau Tasikardi ya guys ya. Daya tarik yang ada di Danau Tasikardi yaitu merupakan objek wisata yang terbilang ramai guys, terutama pada Sabtu Minggu. Hal ini juga karena salah satu wisata danau kebanggaan masyarakat Kota Serang dan sekitarnya ya guys ya. Air danaunya yang tenang, bergerak mengikuti hembusan angin dan deretan pepohonan rindang yang tumbuh di sekitar, membuat suasana Danau Tasikardi ini begitu eksotis ya guys ya. Eksotis dan asri serta alami. Cocok sekali untuk relasi keluarga ya guys ya. Saya suasana tenang dan inspirasi. Oke, kita kembali ke video. Itu terlihat ini sudah mulai nyampe nih guys. Nah, ini pinggiran luar Danau Tasikardi ya guys ya. Ini dikelilingi pohon-pohon ini guys nih. Sebelah kiri itu terlihat danau luas nih guys. Ini namakan Danau Tasikardi nih. Nanti kita coba pelan-pelan karena di sini kendalanya cukup tinggi nih guys. Kecepatan cukup tinggi, jadi kita coba pelan-pelan, hati-hati ya guys ya. Ya alhamdulillah kita udah nyampe di depan gerbang Danau Tasikardi ya guys ya. Ini kita lihat sekelilingnya, persawahannya luas, masih asri. Kita coba pelan-pelan masuk ke dalam ya guys ya. Ini gerbangnya udah cukup sekali, ada pohon-pohon beringin yang tumbuh di sini. Nah, ini sekarang kita sudah masuk di dalam lokasi Danau Tasikardi ya guys ya. Ini kelihatan lahan parkirnya cukup luas untuk mobil atau motor ya guys ya. Sekedar informasi aja, untuk harga tiket masuk wisata Danau Tasikardi yaitu Rp10.000 per orang ya guys ya. Tiket masuk sudah termasuk parkir kendaraan guys.
Sedangkan untuk jam operasional wisata Danau Tasikardi yaitu buka setiap hari guys, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat ya guys ya. Nah, di dalam video ini terlihat jelas situasi kondisi danau ya guys ya. Itu pinggirannya sudah, jalan-jalannya sudah jalan konblok ini guys. Jadi kelihatan bagus tuh pulaunya. Nah, ini ada wahana-wahananya nih guys, nih banyak banget nih. Ada perahu angsa. Ini perahu angsa ini sewanya itu 20.000 per orang nih guys. Jadi dengan tarif segitu bisa keliling danau menggunakan perahu angsa guys. Kapasitasnya sekitar 2 orang dewasa lah. Kalau sama anak-anak kecil bolehlah 1 atau 2 anak ya guys ya. Bisa keliling danau gitu tuh. Ya cukup terjangkau lah guys. Kemudian terlihat itu ada perahu motor juga tuh guys. Perahu motor itu kapasitasnya sekitar ya 15 orang lah. Itu per orangnya itu kena 10.000 guys. Bisa keliling danau ini nih gitu. Nah, penampakan pulau yang di tengah itu Pulau Kaputren nih guys. Itu di Pulau Kaputren tengah itu ada situs bersejarah yaitu kolam pemandian Ratu Banten tuh guys. Letaknya di tengah-tengah itu guys. Nanti kita akan menuju ke sana ya guys ya. Danau Tasikardi yang eksotis ini guys dan legendaris. Mantap, mantap guys, mantap. Baiklah guys, kita akan coba menaiki perahu motor ya. Tujuan kita adalah menuju ke Pulau Kaputren, pulau yang di tengah-tengah Danau Tasikardi itu ya guys ya. Kita akan coba mengeksplor situs bersejarah di sono ya guys ya. Ada kolam pemandian Ratu Banten nih guys. Oke guys, jangan kemana-mana dulu guys, tetap standby di sini guys ya, jangan di skip ya. Oh ya, jangan lupa klik tombol like, share and subscribe ya guys ya, dan komen-komen di bawah ya guys ya, jangan lupa guys. Oke, kita sambil nikmati nih guys, nikmati perjalanan. Go go go. Cihu. Waktu main sepi biasanya rame, biasanya rame, sepi.
Kalau perahu ini buat muter apa buat kesana doang? Buat naik perahu ini buat keliling. Jadi kita akan coba lihat kolam itu. Oh ya guys, di Danau Tasikardi ini juga banyak ikannya loh guys. Untuk yang hobi mancing juga banyak spot-spot mancing di sini guys. Bisa sampai sore, gratis guys mancingnya guys. Kalau dapat ikan banyak boleh bawa pulang guys. Itu banyak tuh di ujung-ujung tuh datang pemancing-pemancing guys. Tuh mantep guys. Yang hobi kumpul dengan keluarga bisa lesehan tuh guys, sambil makan-makan bansakan bersama itu, guys benar. Gitu tuh di pinggir-pinggir danau, di pinggir-pinggir danau juga ada semacam tempat duduk-duduk gitu, apalagi bagi para remaja ya guys ya. Oh banyak tuh guys tempat untuk duduk-duduk bersantai-santai gitu guys. Nah ini kelihatan udah mau nyampe nih guys nih. Alhamdulillah udah mau nyampe nih guys nih. Oh di depan nih udah disambut nih guys nih. Ada yang kru perahunya nih udah menyambut di tengah-tengah tuh guys. Buat kita pelan-pelan guys ya. Ya alhamdulillahirabbil alamin, kita udah nyampe di Pulau Kaputren guys, di tengah-tengah guys, tengah-tengah Danau Tasikardi ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih guys. Ini penampakan Pulau Kaputren di tengah Danau Tasikardi guys. Dengan pohon-pohon beringin yang udah lumayan cukup tua nih guys. Oh kalau sahabat Jaseng Adventure nih di sini nih guys nih agak surya sendirian, lumayan nih guys suasananya ya, suasana di sini nih guys nih dengan semilir angin sepoi-sepoi gitu tuh menambah eksotik terus adem hening. Peminat gitu yang guys. Kesini jarang ya mas ya. Peminat yang kesini jarang. Kalau yang keluarga kayak gitu mah enggak ya? Nah. Ini kolamnya ini ya? Iya kolam itu. Ini kolamnya ini ya? Oh kelihatan pohonnya tuh guys, pohon tuanya. Suasananya cukup mistis sih guys. Keren nih guys, keren. Mantep nih, beda aja nih guys. Ini kalau sendirian rada rindang-rinding nih guys. Untung nih ada temennya nih, temen ngobrol. Lumayan nih guys. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita sebagai warga Banten harus bangga nih guys, punya situs bersejarah seperti ini nih. Wajib kita jaga dan lestarikan gitu guys ya, khususnya kalau makanan apa-apa jangan
buang sampah sembarangan ya guys ya, jaga kebersihan itu guys, mantap pokoknya guys, mantap tuh guys, sip. Mantap guys, ini menjelang sore ini guys. Ini ada bekas-bekas pondasi seperti sebuah bekas pondasi bangunan nih guys ya. Ini bekas pondasi-pondasi bangunannya terlihat jelas nih guys. Terlihat jelas tuh dengan konstruksi yang cukup apik nih guys ya. Kayaknya ini dulu bangunannya megah nih guys. Waktu belum hancur begini nih guys. Bangunannya megah nih, yakin nih. Jadi di kolam itu ada yang di dalam nih guys. Ini. Tuh, kelihatan pondasinya sekelilingnya tuh guys ya. Mantap nih. Alhamdulillah, senang nih guys. Alhamdulillah bisa main-main ke sini nih guys ya. Bagi sahabat Jaseng Adventure yang ingin berminat rekreasi di sini, silakan ya guys ya. Ikuti panduannya di video ini guys. Bang, dulu mah nggak ada fasilitas ini, nggak usah. Oh ya boleh, kalian. Dulu mah nggak ada fasilitas, oh ini nggak ada ya. Langsung balik aja deh. Langsung balik aja. Baiklah sahabat Jaseng Adventure, sementara itu aja dulu ya guys ya. Penjelasan singkat dari kami, eksplor singkat ya guys ya. Mungkin kalau lebih detail lagi perlu lebih banyak waktu lagi ya guys ya. Tapi intinya mantap lah guys. Sepol alhamdulillah nih. Saya Tadano ini terawat nih guys. Terawat bagus dan dikelola dengan sangat profesional nih guys. Airnya bersih bening guys ya. Recommended sekali guys, khususnya untuk warga Kota Serang maupun sekitarnya guys ya, bisa berlibur di sini guys. Oke, salam sukses dan tetap jaga warisan budaya Bantunya guys ya. Thank you.
Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe untuk perkembangan channel ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.